Kalau kita sudah maju, kita juga harus yakin untuk menang. Kalau nggak yakin menang, ngapain maju? Apalagi hari ini yang luar biasa, ini adalah rumah pemenangan atau posko paling dekat sama rumah saya. Saya aja nggak tahu, benar-benar nggak tahu siapa yang menyiapkan. Jalan kaki ke rumah saya nggak sampai 5 menit. Sehingga dengan demikian, antusiasme warga yang luar biasa kepada saya dan Bang Dul ini luar biasa. Dan sekali lagi, inilah yang menjadi energi kekuatan bagi kami berdua. Ya. Akhirnya Bang Dul yakin menang satu putaran nggak? Harus. Kalau mau maju ya pasti yakin. Mas saya fighter, saya yakin. Tadi katanya akan visi-visi akan disampaikan ke KPU malam ini. Apa ada yang bisa disebut, Mas Lam, mungkin dikit? Ya intinya nanti kalau sudah ini kami akan pasti akan buka. Saya dan Bang Dul ini bukan orang yang tertutup, kami sangat terbuka. Tapi intinya adalah bahwa kami akan mempunyai program yang tumbuh dari bawah. Bukan program yang tiba-tiba dari atas, yang tidak bisa diimplementasikan. Di fokusnya ya, di mana? Di semuanya. Di semuanya. Pokoknya yang kita lakukan yang gembira, calontong dengan pikiran-pikiran yang cerdas. Udah kebayang kalau saya bertiga, Bang Rano, saya sama calontong Car Free Day aja pasti udah rame. Ya, satu lagi soal program ya, saya. Satu putaran atau dua putaran nih? Satu putaran atau dua putaran? Ya harus satu putaran. Mas Prab kan mau naikin 100% jadi 24 juta gitu. Tapi di pasangan lain tuh menaikkan 100 juta. Ah itu biarin. Biarin tiap pasangan pasti punya program masing-masing. Rakyat yang menilai ya.